netizen, welcome back to my channel. Kita bertemu lagi dengan saya Ahusa. Di sini saya akan membahas tentang spot farming lagi. Yo, kali ini kita akan membahas tentang biji-bijian. Ada empat yang saya bahas, tapi videonya berbeda-beda. Ini video pertama tentang farming biji besi. Kalian pasti tahu apa itu, karena youtuber lain sudah pasti udah buat. Ini saya buat untuk versi saya sendiri. Yang udah tahu pasti tahu lah di mana spotnya. Yang belum tahu, ini kita saksikan sampai akhir. By the way, saya sudah jual biji besi saya dan sudah laku kemarin. Sebenarnya saya jual langsung laku loh, cepet banget lakunya sumpah. Karena sekarang ada senjata baru, yaitu senjata limited dari kerucut. Itu banyak banget yang bagus seperti katana dan lain-lainnya. Jadi banyak yang refine. Itu biji besi harganya kurang lebih 20k-an. Mana dia biji besi? Biji besi harganya 20k-an. Kalau stabil 20k-an biasanya. Kalau nggak stabil itu bisa sampai 30k-an kalau lagi banyak yang make banget. Ini sekarang lagi banyak yang make ini karena ada spot. Kok spot item yang tadi saya bilang itu ada item baru. Yaudah, itu aja sih untuk harganya. Sebelum lanjut ke spot farmingnya, ada bagus kalian like dan subscribe channel saya. Apalagi itu aja sih, jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Anjir, oh udah selesai mereka toxic. Ini saya jarang upload, jarang farming juga gara-gara saya mager. Tuh, spina saya aja dikit sekarang. Mager bukan artinya mager nggak pengen main. Cuman lagi mager, apa namanya, sambil jalan aja ya ke tempat farmingnya. Lagi mager aja pokoknya. Lagi pengen nikmatin game toramnya. Ngetoxit lah, apalah gitu. Pusing lah gitu. Ya pokoknya ngobrol-ngobrol aja lah. Nggak begitu pengen nikmatin farming sampai ini. Lagi nggak pengen aja. Ini kalian udah lewat kanal bawah Sofia, lewat sini boleh, lewat sini boleh, lewat mana ya, sini aja dah. Intinya itu aja, lagi pengen nikmatin gamenya supaya nggak jadi budak spina. Senjata juga udah lumayan lah. Target saya sih sekarang lagi apa ya namanya, mau buat armor slot 2 full set. Semoga bisa. Gas pen, mana gas pen ya? Kita ke gas pen. Ini untuk ke kanal Debaki harus kill gas pennya ya. Harus dilawan. Kill aja, santuy aja mah ini. Kalau misalnya nggak kuat, kalian bisa ubah modenya jadi SC. Kalau kuat-kuat, ya silakan sampai 56 juga nggak masalah. Kalau kuat. Hajar lah, ayo. Ih, kok gak mau aja. Kalau kuat ya langsung aja multi, kalau enggak ya udah. Udah masuk ke dalam ya. Kita masuk. Udah itu aja. Nah, kita sudah sampai di kanal Debaki, kanal bawah tanahnya ini. Kita belok kiri ya, jangan lurus. Kalau kalian lurus, nggak ketemu, jangan lurus. Kalian belok kiri. Belok kiri. Nah, ini dia. Ini nih nih. Oh, kan rame kan? Rame sini. Rekomendasinya bawa party. Terus bawa party pakai Magiluk. Kalian udah tahu kan Magiluk apa aja itu? Yang belum tahu bisa cek di video-video sebelumnya. Lah gue diundang. Kayak Magiluk gitu. Pakai Magiluk lah pokoknya intinya. Intinya di sini pakai Magiluk. Nah, ini lokasinya di sini. Kenal Debaki. Kalau di gini nama Sepia jauh banget loh. Tuh jauh banget dia.
kalau misalnya kalian lewat tebing Sweden, tapi kalau kalian lewat kanal deket. Udah ini dia nih peta, mana dia tadi belum saya tunjukin. Ini ruin red ini ya. Biji besi, sarung tangan mini, gagang pedang mini. Gagang pedang mini kayaknya mahal juga deng. Ntar ya kita cek ya. Udah itu aja sih. Gagang pedang mini seingat saya mahal deh untuk buat 2H dia. Yaudahlah, outpati dulu deh. TJPT. Kita ke kemana namanya? Ke Sofia lagi. Kita cek gagang pedang mini itu buat apa ya? Lupa saya. Seingat saya itu untuk buat senjata. Kalau biji besi kalian udah tahu fungsinya buat apa. Yang pertama ya untuk refine. Itu aja sih. Biji besi buat refine untuk quest Natal. Cek dulu. Katari aja deh. Gagang pedang mini buat apa ya? Gagang pedang mini skill pakai X skill. Seingat saya dia untuk buat buah. Anjir. Itu kan benar gagang pedang mini. Gagang pedang mini juga bisa cari di situ yang tadi itu. Bagus kok gagang pedang mini. Untuk farming 2 untuk buat 2 hal, 2 hal lumayan harganya. Untuk APP dan sebagainya. Kalau untuk APP ya untuk nimbun-nimbun lah biasanya. Kita cek harga 2H dulu. Kalau biji besi kan udah gue tampilin tadi. Kita harga 2H nya dulu. Tambahan aja 4K lumayan. Lumayan. Gagang pedangnya berapaan ya? Cek kalau biji besi. Gak usah. Gagang pedangnya dulu. Gagang pedang mini 1K anjir, murah banget. Enggak, bukan murah banget. Antara enggak bisa naruh harga atau gimana gua enggak tahu. Sedangkan di sini dia naruhnya 37K, di sini 1K, enggak bisa jualan atau gimana, atau mungkin dia enggak tahu harga. Kalau di global stabil harganya. Aduh. Jadi kalian bisa nyari biji besi sambil nyari gagang pedang mini. Rekomendasi saya. Intinya bisa dijual lah itu barangnya, makanya gue kasih tahu. Ya udah, sekian aja dari saya untuk farming biji besinya, spot farmingnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video biji-biji lainnya. Nggak termasuk biji itu ya, biji P. Ya udahlah. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe kalian. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian jika kalian suka video ini. Bye-bye. Bye-bye. Ini only ngapain sih sini nih? Siap. Bye-bye. Dia nggak tahu gue lagi konten apa.